kursi, sementara di pertandingan biliar terbilang terkendali. Baik penonton, jumlahnya sesuai prokes dari ketentuan yang ditetapkan itu sebesar 25%, sudah sesuai dengan prosedur. Untuk pengamanan di dalam gedung biliar ini, jumlah personilnya 22 orang. Ikut khususnya pengamanan dalam, sesuai dari penyampaian panpel, kita tidak diperbolehkan berpakaian dinas. Kita cuma dilengkapi seragam sebagai rompi pengenal bahwa kita ini petugas keamanan. Sebelum pertandingan dimulai, semua penonton, baik ofisial, wasit, segala macam, melewati pintu sektor. Kalau ada yang bawa barang bawaan yang mencurigai, kita tetap geledah. Periksa barang yang kita amankan. Berikut perlu saya tambahkan satu hal lagi. Sebelum kegiatan penonton masuk, itu sudah ditentukan dari progres harus menunjukkan ID sertifikat vaksin. Kalau tidak ada itu, kita tidak diizinkan masuk. Nah, selama pertandingan di hari kedua ini, situasinya tetap terkendali. Karena pertandingan biliar itu beda dengan yang lain. Penonton ambil gambar tidak boleh. Apalagi berteriak. Karena di sini yang diharapkan ketenangan. Di sini tepukan cuma seadanya saja untuk sportivasi. Nah, ini dari kedua situasinya tetap terkendali. Kemudian berikutnya juga sampai selesai PON ke-20, situasi tetap kita bisa pertahankan seperti sekarang. Aku akan tetap terus untuk